Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik tuan-tuan. Sebiji lagi kerusi roda untuk diwakafkan di Masjidil Haram. Dan kita nak ulas panjang pun benda sama je kan. Tapi alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudi menyertai wakaf di Tanah Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan kita ya buat video ni sebenarnya banyak kan, video-video berkaitan wakaf ni apa semua. Cuma kadang-kadang kita ni sama aja kan, video wakaf ke, letak Quran, letak kursi roda sajalah kan, kita ni tak ada apa-apa ni menguruskan ni. Yang ini saya saja buat rakaman ya. Jom saya tunjuk kepada tuan-tuan. Kursi roda yang diwakafkan ini terus diletakkan di Masjidil Haram. Sebelum ini kita dah buat dalam 4 buah. Sebelum tu lagi 3 buah. Jadi sepanjang trip umrah bersama saya ni alhamdulillah boleh katakan 5 ke 6 buah lah untuk setiap kali penerbangan para jemaah, sama ada jemaah kita maupun jemaah di tanah air ingin berwakaf. Sebelum tu ada yang berwakaf dalam 20 buah wheelchair, alhamdulillah. Ya, ini semua adalah saham-saham akhir anda. Saya ni tolong hantar je kan. Saya ni tolong hantar, tolong urus, tolong beli, tolong hantar. Ya, tapi wakaf adalah milik jemaah. Ya. Tuan, kita tulis kat tepi ni lah. Wah, wakaf Lillah Haram, Grup Ustaz Safarul Nasri. Ya. Jadi insyaAllah kepada tuan-tuan yang nak berwakaf kerusi roda ya, sebuah hanya RM500. Siapa yang nak boleh PM saya kan, boleh WhatsApp di 013 450 3230 ya. Kalau nak bagi rial, kau jumpa di kat Mekah Madinah RM400.5. Kalau nak bagi ringgit pun boleh RM500. Boleh back in. Ingatkan atas dia anda, pahalanya atas arwah ibu ayah dan sebagainya ya, insyaAllah. Dan beginilah tuan-tuan lah, keadaan Masjidil Haram pada hari ini, hari Jumaat 18 November 2022. Keadaan yang tenang, lagi damai ya. Tak terlalu ramai lah, tak macam semalam. Semalam ramai betul, malam Jumaat. Yang ni agak kurang. Okay. Jadi kita nak letakkan kursi roda wakaf ini ke tempat pengumpulan kursi roda di Masjidil Haram ya. Okey. Ini adalah tempat dia. Padah, wakaf Lillah Haram. Ya, ada. Ada apa? Fi. Wakaf Lillah Haram. Okey. Di sana. Awal jeep, sana show ya. Untuk awalan. Padah. Okey, sabar. Okey, tuan, inilah bahagian untuk kita meletakkan kerusi roda wakaf, kerusi lipat ya. Ini tempat dia. Jadi alhamdulillah semua yang diamanahkan wakaf, kita akan kumpulkan semua kat sini. Yang ni adalah petugas Masjidil Haram, jadi akan masukkan mengikut keperluan lah ya. Ni semua yang akan memakai ni, yang kat luar ni semuanya nak pakai kursi roda apa semua ni. Setiap
pusingan tayarnya mendapat pahala insyaAllah. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih pada semua yang sudi menyertai wakaf kursi roda, kursi lipat Al-Quran bersama saya. Sekali lagi, siapa yang nak sertainya boleh hubungi Ustaz Saifullah Nasri di 013-450-3230. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.